saya akan buat uji kaji mengampungkan model ikan di dalam air. Ini ialah bahan-bahannya. Lobak yang sudah menjadi ikan. Spatula, air dan gula. Kita akan masukkan lobak yang berbentuk ikan ini di dalam air. Dan kita masukkan gula. Ikan ini sudah terapung kerana air di dalam itu sudah tumpah setelah dilarutkan oleh gula.